sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah suruh sujud, dia tak nak sujud. Bahkan sujud tadi bukan sembah pun. Sujud tadi bukan sembah, tapi sujud tadi mengikut patuh arahan Allah Subhanahu wa taala. Rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk ada niat, kemudian basuh empat anggota wajib. Apa empat anggota wajib wuduk? Yang pertama muka, yang kedua tangan hingga ke siku, yang ketiga kepala dan yang keempat kaki. Kemudian apa rukun yang keenam? Rukun keenam tertib. Yang tertib ni ustaz tak sembang lagi yang lepas. Kita dah sembang pasal niat. Niat, kita buat apa pun perlukan niat. Sebab niatlah yang membezakan adat dan ibadat. Jadi awal-awal ni, sementara belum lambat lagi, belum lama lagi, yang smart baru seminggu masuk, yang tafiz belum ada sebulan lagi, betul? Dah sebulan ke tafiz? Belum sebulan kan? Belum sebulan lagi masuk. Sama-sama tajdid niat. Tajdid niat. Nawaitul hudur ilal madrasah lillahi ta'ala. Sama-sama ikut Ustaz. Nawaitul hudur ilal madrasah litalabil ilmi lillahi ta'ala. Sahaja aku hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi, nawaitul hudur ilal madrasah litalabil ilmi lillahi ta'ala. Sahaja aku hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi, bagi kuat, bagi kuat dalam hati ni, jazam sungguh-sungguh, niat sungguh-sungguh dalam hati, aku balik sekolah ni nak belajar. Nawaitul hudur ilal madrasah litalabil ilmi lillahi ta'ala. Sahaja aku hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Allahumma amin. Semoga Allah memberkati kamu semua. Okey, jadi fasal niat dah selesai. Niat ini yang membezakan adat dengan ibadat. Kalau cakap pergi sekolah, ramai di kalangan rakyat Malaysia ni yang sama umur dengan kamu, semua pergi sekolah. Tapi kamu adalah kelompok yang terpilih pada hari ini yang Allah Subhanahu Taala bagi peluang untuk baca niat datang sekolah kerana Allah Subhanahu Taala, dan kamu datang ke sekolah dapat pahala. Orang lain belum tentu. Terutama pula yang pergi sekolah, sekolah Cina. Dia orang Islam tapi dia sekolah Cina. Lagilah, bukan nak kata tak boleh, tapi ustaz nak bagi tahu jauh. Jauh. Dia tu jauh daripada persekitaran agama macam ni. Persekitaran orang-orang yang nak ingatkan bangun pagi, pergi sekolah, niat datang sekolah, jauh, jauh. Kan? Yang sekolah agama mungkin, yang sekolah kebangsaan mungkin sebulan sekali. Itu pun waktu ustaz yang mengajar pengajian Islam masuk kelas. Barulah dia dapat peringatan. Tapi kamu hari ni yang duduk dekat madrasah tahfiz ni, kan? Tak kiralah ustaz tu mengajar matematik ke, ustazah tu ajar bahasa Inggeris ke, semua kamu panggil ustazah. Semua kamu panggil ustaz. Dan ini semua adalah agamawan-agamawan yang sangat banyak ilmu dalam dada-dada mereka. Jadi ambil, ambil. Ambil ilmu-ilmu mereka. Ambil adab-adab mereka. Kadang jangan ambil ilmu je. Banyak orang berilmu tapi tak beradab. Contoh kenapa syaitan. Syaitan ni dia dihumban ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab dia tak ada ilmu. Syaitan ni bijak. Syaitan ni sangat bijak. Kalau dia tak bijak, dia tak tahu bahawa api tu lebih baik, lebih manfaat berbanding tanah. Betul tak api bagi banyak manfaat? Betul. Macam hari ni, kita beberapa hari ni mendung. Kita tak nampak matahari. Apa berlaku pada kita? Sejuk. Sejuk kan? Bila sejuk ni, time tu lah rindu nak tengok matahari. Bahawa kita perlukan haba untuk terus hidup. Sejuklah. Contoh. Api jugalah yang memanaskan
dapur untuk masak, baru kita boleh makan. Api jugalah yang menerangi alam. Matahari menerangi alam, malam buka lampu, kamu boleh belajar. Kan? Apa faedah dengan tanah? Tanah hari-hari kena pijak je. Hari-hari kena pijak je. Kalau buat binaan sekalipun, sampai masa dia roboh. Roboh. Kalau tak disokong dengan apa-apa, semata-mata tanah. Sebab tu bangunan ni, betul ada pasir. Tapi tak boleh semata-mata pasir. Kena ada tiang besi, kena ada simen, ada campuran baru dia boleh naik jadi sebuah bangunan. Yang hebat. Sebab tu kata tanah, tak ada faedah pun tanah ni. Bukan kata tak ada faedah. Lagi baik api berbanding tanah. Api matahari duduk ke atas. Tanah duduk dekat bawah. Yang mana tanah hari-hari kena pijak. Kan? Orang berak jatuh atas, tanah. Mati tanam dalam, tanah. Kita kena tanah, kita basuh, kotor. Tapi siapa yang kena panas, balik mandi. Kena panas matahari tadi. Ada? Tak ada. Tak ada. Syaitan bijak. Saya sebut, syaitan sangat bijak. Tapi kenapa dia dihuban keluar daripada neraka Allah SWT? Sebab dia ego. Sebab dia ego. Sebab dia sombong. Sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah suruh sujud, dia tak nak sujud. Bahkan sujud tadi bukan sembah pun. Sujud tadi bukan sembah, tapi sujud tadi mengikut patuh arahan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat boleh patuh untuk sujud pada Adam, tapi syaitan enggan, syaitan takbur. Besar diri, bongkak bangga diri, maka Allah humban dia ke dalam neraka jahannam. Wal a'yadu billah min zalik. Wal a'yadu billah min zalik. Jadi balik pada cerita tadi, alhamdulillah syukur dapat balik ke sekolah, kan? Dapat tuntut ilmu, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz ni, hari ni ustaz nak ambil sikit je bab pengertian niat dan tertib. Dia biasa awal-awal masuk memang macam tu. Banyak benda nak sebut, banyak benda nak cakap, banyak benda nak ingatkan. Ustaz sekolah dulu macam tu juga. Awal-awal sekolah memang macam-macam lah kena bebel. Hujung sekolah pun macam tu. Tapi tak juga. Macam sepanjang tahun dia kena bebel. Dan itulah fitrah seorang pelajar. Itulah fitrah seorang pelajar. Dan proses belajar, dia tak akan berhenti. Proses belajar, dia tak akan berhenti. Sebab tu pepatah Arab sebut, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada dalam wayan sampai ke dalam liang lahat. Betul ke ustaz? Sampai liang lahat pun kena belajar lagi. Tok imam yang baca talqin kat atas kubur tu buat apa? Bukan dia tengah ajar mayat. Kan? Apabila wahai si fulan bin si fulan, bila mana datang kepada kamu dua makhluk, janganlah kamu berasa gentar dan takut. Kan tengah ajar kan? Bila dikatakan ma rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah Rabbi. Kan tengah ajar tu. Kan? Man imamuka, siapa imam kamu, jawablah Muhammad Rasulullah imami. Ha, nak bagi tahu betul sungguh-sungguh dah masuk kubur. Kan? Dah masuk kubur dah. Kan? Satu, mati dah. Mati, telinga ni tak fungsi. Tak dengar dah pun. Telinga ni tak fungsi, tak dengar dah. Kemudian masuk kubur tu, tujuh kaki dalam, kena tanam pula. Logik akal cakap dengar ke tak dengar? Mayat dalam kubur dengar ke tak dengar? Akal cakap tak dengar. Tapi Nabi cakap dengar. Nabi cakap dengar. Sebab tu sunat kalau kita lalu ke kawasan perkuburan, bagi salam. Assalamualaikum ya daru qaumul muslimin. Wa insya'Allah lahikun. Salam sejahtera ke atas rumah orang Muslim. Kubur lah, kubur. Rumah orang Muslim. InsyaAllah kami akan mengikuti jejak kamu. Nabi cakap dengar. Sebab tu kita ajarkan talqin. Mudah-mudahan si mati tadi, si fulan yang si mati tadi dalam kubur ni tadi, dapat pelajaran daripada apa yang Tok Imam baca dekat atas kubur ni tadi. Okey, habis, cukup lah. Nanti dalam minggu depan kita sambung lagi. Cerita talqin ke cerita apa ke ustaz nak masuk dalam kitab kita hari ni. Okey. Kemudian rukun yang keenam daripada wuduk.
Kita dah sembang 5. Ada rukun yang ke-6 daripada wuduk, iaitu tertib. Apa maksud tertib? Bila mana kata tertib, mesti ikut turutan. Bila kata tertib, basuhan kaki ialah basuhan yang terakhir. Basuh yang last lah. Jangan basuh kaki dulu. Boleh basuh kaki dulu, tapi itu tak dianggap membasuh anggota wuduk. Boleh dengar tak ni? Jelas tak? Jelasnya kan? Tunggu tak kan? Okay? Boleh basuh kaki, tapi tak dianggap sebagai membasuh anggota wuduk. Jadi bila kata tertib, mula-mula apa? Mula-mula niat. Niatlah dulu. Jangan dah basuh muka, dah basuh tangan, niat wuduk macam mana? Oh, janganlah. Mula-mula tu dulu. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling mudah, tu paling ringkas. Ataupun nawaitu raf'al asghari. Ini mungkin yang biasa kamu belajar kan? Ada dalam kitab kan? Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Maksud sama je. Maksud sama je. Lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, niat wuduk. Mula-mula niat. Kemudian basuh muka, basuh muka. Basuh muka. Basuh muka 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Tangan sampai siku. Basuh kepala. Kepala. Basuh kepala. Basuh kepala. Ustaz dah sebut dah pasal sunat-sunat wuduk ke belakang, ke depan. Nanti ada masa kita ulang, kita ulang. Kemudian baru basuh kaki. Dan yang last sekali ialah tertib. Wajib tertib. Kalau tak tertib, tak sah wuduk kamu. Basuh telinga dulu. Kemudian basuh tangan. Kena basuh kaki. Lepas tu baru patah balik muka. Jaga-jaga. Tak sah wuduk. Bila mana tak sah wuduk, tak sah solat. Bila mana tak sah solat, dianggap kamu meninggalkan fardu. Bila meninggalkan fardu, berdosa. Berdosa. Okay. So, sikit aja berkaitan niat dan tertib. Okay. Faslu an-niyah qasdu syai'un muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha indal ghaslil awwali juz'in minal wajhi. Apa maksud dia? Niat adalah berkehendak melakukan sesuatu lalu terus serentak melakukannya. Itu niat. Bukannya niat nak wuduk ni, tapi pergi baring dulu. Tapi lagi lupa towel, tak ambil towel, patah balik dom ambil towel. Jadi lagi terlupa. Shampoo habis. Nak pinjam kawan pula. Shampoo kau ada tak? Minta sikit. Shampoo aku habis. Macam tu. Bila kata wuduk, terus wuduk. Lawan itu wuduk lillahi taala, terus tadah. Tangan terus basuh muka. Terus basuh muka. Tangan dululah, basuh tangan, terus basuh. Kumur-kumur, terus basuh muka. Ikutlah sunat-sunat wuduk tersebut. Kemudian tempat niat kat mana? Tempat niat dalam hati. Mesti niat tadi hadir daripada dalam hati. Dan talaffuz kamu sebut dekat lidah, itu hukumnya sunat. Sunat je ustaz. So tak payah sebutlah. Sebutlah pahala tu. Pahala tu. Belah bukan susah benar. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Dapat pahala. Free-free je. Takkan tak nak. Ambil pahala tu. Jadi kalau tanya ustaz, kalau sunat tak tak sebut pun tak apalah. Jawapan ustaz, pahala, jangan rugilah. Bukan susah benar pun. Sebut jelah, sebut. Lidah sebut, mulut sebut, hati pun sebut. Hati pun sebut. Waktu dia bila? Waktu berniat ialah ketika basuhan pertama membasuh muka. Sebab muka yang wajib. Muka yang wajib. Basuh tangan ni tadi belum wajib. Ni sunat. Kenapa basuh tangan? Sebab tangan ni nak basuh anggota lain. Tangan ni nak basuh muka. Tangan ni nak basuh tangan. Tangan ni nak basuh kepala. Kumur-kumur? Kumur-kumur pun belum lagi. Mat-madah? Kumur-kumur belum lagi. Istinsak? Sedut air dalam hidung? Belum lagi. Basuh muka. Masa basuh muka. Tapi nak niat awal boleh tak? Boleh. Niat awal? Boleh. Tak ada masalah. Cuma nak beritahu dalam kitab cakap, tempat niat bila? Ketika nak basuh muka. Ketika nak basuh muka. Masuk tertib apa pula? Masuk tertib an la yuqaddama udwun ala udwin. Tertib ialah tidak mendahulukan anggota wuduk atas anggota wuduk yang lain. Macam saya sebut tadi, bila mana aturannya muka dulu, maka basuh muka dulu. Aturannya lepas muka tangan, maka basuh tangan.
Aturannya lepas tangan kepala, basuh kepala. Aturannya lepas kepala, basuh kaki. Maka basuh kaki ikut turutan tertib. Okey, niat sikit ada nota kaki. Niat yang tidak terus dipraktikkan atau perbuatan disebut niat, tapi azam, keazaman ataupun keinginan. Kalau niat yang tidak terus dipraktikkan, dia tak buat terus, ketika tu tak nama niat lagi. Ketika namanya apa? Namanya azam. Dia dah niat dah. Niat, kan, aku nak wuduk petang nanti, aku nak wuduk kat bawah je lah. Kan, ke atas tengah ramai orang, budak-budak tengah basuh baju. Ha, masa tu belum niat lagi. Kamu duduk sini sekarang ni. Kemudian benda tu pula nak buat bila? Petang garang. Ketika itu belum lagi niat, tapi azam. Azam. Ataupun kamu niat, esok pagi sabak aku nak hantar dua muka. Dan niat belum tu? Belum niat lagi sebab belum hantar. Ketika itu baru azam. Baru azam. Dan kemudian talafus, bila sebut talafus, mesti talafus dengan lidah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ustaz saja cukup sekadar itu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan sambung pula pada bab pembahagian air. Kan, wuduk kena angkat guna air. Nak basuh wuduk dengan air. Jadi kita kena kenal air yang ada dalam agama. Ada yang sebut sebagai air mutlak, ada sebut sebagai air mustakmal, ada sebut sebagai air musyammas, ada sebut sebagai air mutanajis, ada macam-macam jenis air. Kita akan kenal dalam pertemuan yang akan datang. Jadi ustaz saya cukup sekadar itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin faminafsi. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairul jazak. Minumlah Tanwir Koko. Terbaik.